Assalamualaikum dan salam muhibah, bersua lagi dalam Galeri Perdana. Saudara, pada tahun 1996, Keningau Sabah pernah dilanda ribut Greg yang meragut nyawa lebih 2,000 penduduk. Walaupun tragedi itu berlalu 14 tahun lalu, namun mangsa yang terselamat ketika melalui detik cemas itu masih trauma dan sukar melupakannya. Wartawan Galeri Perdana Izham Hadi Siddiq meninjau sendiri kesan Greg. Ikuti paparannya. Keningau, salah satu bandar yang terletak di bahagian selatan Sabah dengan kedudukannya kira-kira 135 km dari Kota Kinabalu. Ribut Greg 14 tahun lalu yang melanda Sabah dengan kawasan tumpuan di Keningau yang berkedudukan di lembah Banjaran Kroker menjadi tumpuan negara dan seluruh dunia. Bermula dengan hujan tanpa henti selama 2 hari sebelum ribut mengganas. Kemudian angin kencang selaju antara 80 hingga 90 km sejam. Air Sungai Pampang yang tenang tiba-tiba rakus. Lokasi tempat saya berdiri ini adalah salah satu sungai yang terlibat dalam kejadian ribut Greg pada tahun 1996. Ini adalah Sungai Pampang. Dan keadaan arus air sekarang adalah antara 5 hingga 10 km sejam. Keadaan yang tenang. Boleh berekreasi dan boleh juga bersantai. Tapi cuba anda bayangkan semasa kejadian ribut Greg, air sungai ini selaju antara 80 hingga 90 km sejam yang menyebabkan banyak rumah yang musnah dan juga ramai nyawa yang terkorban. Serta beberapa jambatan termasuk jambatan gantung runtuh akibat ribut Greg ini. Kematian yang dilaporkan dan direkod menyebut 200 terbunuh. Namun jumlah sebenar lebih daripada 2,000 yang mati dan hilang sehingga kini. Ini berikutan kawasan terlibat dihuni kebanyakannya pendatang asing tanpa izin berketurunan Tator. Kejadian ini sebetulnya semua orang tidak menyangka dia berlaku semasa orang merayakan perayaan Christmas. Sebab di sini ini majoriti penduduk dia yang penganut agama Kristian, dan mereka dikejutkan bukan saja semasa mereka buat perayaan, tapi sepanjang sungai ini tiba-tiba 24 hari bulan malam itu hujan lebat datang sekejap, kemudian tiba-tiba seluruh sungai di pedalaman ini, khususnya di Sungai Pampang. Sungai Pampang di kawasan Bandar Keningau ini, ribut itu berlaku. Dan banjir tiba-tiba naik, jalan semua tutup sebab itu, ini sungai dia lebih kurang enggan lutut, paras lutut. Tapi bila dia membesar sampai 20 kaki tinggi dia. Ribut Tropika Greg yang melanda Sabah pada 26 Disember 1996 menyebabkan beberapa kawasan terjejas. Paling teruk adalah Keningau, di mana beratus-ratus rumah dihanyutkan arus deras Sungai Pampang. Kawasan lain yang terbabit termasuklah Kota Kinabalu, Papar, Sipitang, Tuaran dan Beaufort yang mengalami kerosakan kecil. Pada tahun 1996 itu adalah satu keadaan yang saya rasa yang tak dapat kita lupakan, dan saya pasti rakyat di bahagian pedalaman yang khusus di Keningau dan juga di bahagian pedalaman ini tidak dapat mengukurkan betapa hebatnya banjir yang telah melanda kawasan pedalaman pada masa tersebut. Kalau boleh saya bayangkan bahawa kan rumah orang tua saya pada masa tersebut pun agak apa ditenggelam oleh air,
Tapi kita sempat juga dengan ibu saya yang pada masa tersebut dan adik-adik yang lain dapat sempat keluar daripada rumah itu. Tragedi itu menyebabkan dua kampung berhampiran Sungai Pampang, iaitu Kampung Pampang dan Limbawan, ibarat padang jarak padang terpukul. Pada malam kejadian, sambutan Krismas diraikan penduduk beragama Kristian di Kampung Batu Satu atau dikenali dengan Kampung Kandang Ayam. Sapliti Palit, penduduk yang terselamat dalam ribut Greg dan gagal mengesan ahli keluarganya yang hilang dalam kejadian itu sehingga kini, menceritakan suasana kelam kabut itu. Yalah, kelam kabut lah, kemas barang kami pun semua habis sudah, barang kami kemas tu kan mau angkat tapi macam mana mau lari, sini air, sana air. Nah, jadi paksalah di rumah saja. Arwah bapak saya dia suruh pergi tempat itu keluarga lah yang sudah meninggal tu kan, yang satu keluarga itu meninggal tu kan. Dia suruh di sana, kalau enggak kami pun tiada lah. Greg ibarat alam sedang mengamuk. Tidak pernah terjadi malapetaka sedahsyat itu sebelum ini. Penduduk kampung contoh di tebing Sungai Pampang, minum matawiyah, sukar melupakan kejadian itu. Itu banjir, kuat betul sudah. Itu tiang-tiang semua kan, rubuh semua itu tiang-tiang. Semua itu rumah sebelah sana itu, belum lagi itu. Itu di sini anunya ini, dua lagi itu anu baru dia kuat itu air. Semua orang di sana hanya semua itu. Kebanyakan rumah penduduk yang musnah dalam kejadian itu dibina tidak jauh dari tebing sungai, iaitu antara 10 hingga 15 meter sahaja. Ribut Greg menyebabkan kawasan yang dilanda arus sungai bersalut lumpur. Kini hanya tinggal kawasan berupa. Di Kampung Kandang Ayam, Keningau, Sabah, inilah lokasi yang paling teruk dilanda ribut Greg pada 26 Disember 1996. Kalau dulu kawasan ini memang dipenuhi dengan kawasan perumahan yang dibina oleh pendatang asing tanpa izin. Bagaimanapun hari ini keadaannya telah berubah. Hanya tinggal belukar. Ribut Greg yang disertai dengan banjir besar berterusan hingga ke tengah hari 26 Disember. Orang ramai dapat melihat sendiri bagaimana air yang bergulung seperti mesin penuai padi menghancurkan dua kampung di Keningau serta beberapa lagi lokasi berhampiran. Sungai inilah yang menempas sejarah di pedalaman ini, sejarah hitam, dan inilah yang dipanggil Glenda. Masa banjir itu berlaku daripada jembatan itu, ya lebih kurang 1 meter lagi tingginya. So, semua kenderaan, semua perjalanan diputus. Tidak boleh dilalui sebab dia memang banjir berlaku. Malah ini semua habis ini. Bagi penduduk yang melalui peristiwa itu, sukar dilupakan tragedi menyayat hati yang tidak terfikir akan berlaku. Pada masa itu, saya terjumpa seorang mayat perempuan. Saya gali, dia punya tangan sudah lari samping lah, tidak anu sudah, kaki melengkung, badan semua tanpa pakaian semua. Jadi kami pun ambil, datang askar bantu mengangkatnya lah, bawa pergi hospital. Sahabat saya pun satu orang tiada juga. Sedih pasal dia kan satu-satunya juga sahabat saya punya abang sepupu juga. Kak, sudah selepas saja banjir kami ada lagi ikhtiar mencarinya selama 1 bulan tapi tidak ketemu juga mayatnya. Pada masa itu juga di kampung ini ramai kalau kita lihat apa ini mayat-mayat yang hanyut itu. Boleh dikatakan beratuslah di anu ini kawasan ini.
kawasan kawasan rumah saya ini saja. Kalau kita jalan saja pun dalam 2-3 langkah mesti ada kita jumpa mayat. Dan masa itu ini penyelamat-penyelamat pun sibuk juga untuk mengangkut apa ini meminda mayat-mayat itu untuk dibawa ke tempat yang selamat. Banjir sampai sini sudah itu. Sampai perut itu air kan. Itu saya punya bini, saya suruh semua naik, itu saya punya budak-budak lah. Kami ada 80 di atas itu rumah. Tidak ada apa-apa juga lah, aku suruh dia naik. Baru saya turun, tidak pakai celana, celana kata saja dalam itu. Baru itu, ada itu, saya turun, sembahyang saya punya ipar sana itu. Baru baca itu, wah datang itu, air itu. Lari orang semua. Pak, kamu naiklah semua, nanti antu kamu. Saya dibawa yang jaga kan, itu kayu di sana itu sini rumah, wah kayu bala timbul-timbul sana itu. Baru saya turun itu kan, baca masyarakat kan, baru ada itu, macam itu kayu lari semua kiri kanan. Itulah kami selamat itu. Itu air besar sudah dibawa, ini di sini tidak ada sudah, di sini mata air itu hari. Dan pada ketika itu di simpang ini, tidaklah kita beli apa lihat apa-apa benda melainkan mayat yang bergelimpangan lah, yang bergelimpangan satu persatu yang telah dibawa naik oleh pihak-pihak penyelamat lah pada ketika itu. Ya ada lelaki, ada perempuan, anak kecil dan sebagainya lah. Yang sedihnya lagi ada pada ketika itu masa perkawinan pun hanyut bersama-sama dengan pengantin perempuan dan pengantin lelaki. Cuma yang kita dapat lihat, pengantin perempuan masih berpakaian dengan baju pengantinnya di sebelah rumah saya di ujung sana. Tapi pihak lelaki kita tidak dapat tengok lagi di kemana dia pergi. Sepanjang pemerhatian saya, mangsa-mangsa sebenarnya kita tidak ada statistik. Tetapi jumlah yang tidak terkira ini, kita pun rasa seolah-olah Greg ini menjadi satu ingatan, menjadi tauramah kepada kami yang terlibat secara langsung untuk mengutip dan membawa mangsa-mangsa mencari dan mengira mangsa-mangsa yang terlibat dengan Greg. Tidak sahaja di sekitar perkampungan Pampang yang terlibat dengan banjir ini, kita juga mencari sehingga ke Pekan Tenom. Selepas hujan reda kira-kira pukul 8 pagi, penduduk yang terselamat bergegas ke tebing sungai untuk melihat sendiri kerakusan air. Mereka juga menaruh harapan untuk mencari ahli keluarga, sanak saudara dan rakan-rakan yang hilang dalam ribut itu. Memang ada yang ditemui, namun mereka sudah tidak menyawa. Ada yang tersangkut pada pokok, ada juga yang terhimpit di bawah runtuhan rumah. Dan lebih menyayat hati, kebanyakan mayat yang ditemui sudah bersalut dengan lumpur. Terlalu banyak mayat yang hanyut, ada yang dibawa arus antara 5 hingga 10 kilometer. Kejadian ribut Greg adalah antara bencana yang mendapat liputan paling meluas seluruh negara dan dunia. RTM, antara media pertama yang berada di lokasi kejadian, dan rakaman dapat dilakukan untuk bahan berita serta bahan ini dapat digunakan sekarang. Orang yang bertanggungjawab membuat rakaman awal ribut Greg ialah bekas pengarah berita ehwal semasa RTM, Datuk Bernard S. Marat. Dan saya pada masa tersebut telah membuat liputan mengenai dengan keadaan yang sebenar. Dan kalau saya tidak silap, sayalah yang pertama membuat liputan daripada Keringau ini. Dan kebetulan pada masa tersebut saya adalah pengawal Helol semasa dan juga penerbit eksekutif Selamat Pagi Malaysia pada masa tersebut. Dan saya hubungi pegawai-pegawai saya bahawa satu situasi yang perlu ditonton oleh masyarakat ataupun rakyat di negara ini, bahawa banjir telah melanda di kawasan tersebut dengan banyak
rakyat yang terkawan, lebih-lebih pada mereka yang tinggal di pinggir-pinggir sungai, iaitu sungai Pampang, sungai Liawan, sungai Bayayo, sungai Pegalan. Dan inilah sungai-sungai yang saya rasa yang dapat banyak mayat yang bergelempang, dan kalau kita lihat amat menggerunkan. Selain RTM, media tempatan turut terbabit dan dapat merakamkan kejadian yang dianggap bencana terburuk negara. Wartawan New Sabah Times, Muhammad Khairi Abdullah, bukan saja sempat merakam gambar-gambar kejadian, tetapi beliau melihat sendiri bagaimana suasana huru-hara dan menyayat hati mangsa yang terlibat. Pengalaman yang paling sedih pada saya ialah saya merakam beratus mayat di sebelah sini. Inilah tempatnya di mana saya merakam peristiwa-peristiwa kematian yang mengerikan daripada orang tua, nenek, anak dan cucu di sebelah sini. Dan sepanjang saya bertugas di sini untuk membuat liputan, saya merakam lebih daripada 600 mayat di sepanjang di sebelah sini. Selepas banyak mayat ditemui, usaha mengenal pasti pula sibuk dilakukan bagi mengasingkan sama ada mangsa beragama Islam atau bukan. Tanggungjawab ini dilakukan oleh Pegawai Agama Jabatan Agama Islam Daerah Keningau, Ustaz Mamin Nasir. Selepas daripada itu, kita pun bergegas ke Hospital Keningau untuk mengenal pasti identiti mayat-mayat atau mangsa-mangsa banjir. Dan kelihatan dalam sekitar jam 10 mangsa-mangsa ataupun mangsa korban banjir telah pun mula untuk diangkut ke Hospital Daerah Keningau. Semua 65 mayat mangsa Greg beragama Islam dikebumikan di Tanah Perkuburan Keningau. Kru Galeri Perdana sempat menziarahi tanah perkuburan itu dan melihat sendiri ada mangsa yang dikebumikan dalam satu liang. Ribut Greg yang berlaku seperti dilupakan begitu saja. Mungkin kerana ia melibatkan korban di kalangan pendatang asing tanpa izin. Itu bukan alasan, kerana ribut Tropika Greg itu ada hikmahnya. Menyedari bencana seperti itu boleh berlaku tanpa amaran, Majlis Keselamatan Negara mengambil langkah berjaga-jaga selaras dengan arahan NKN20. Pada ketika itu, kita tidak mempunyai satu mekanisme pengurusan sebenarnya. Jadi masing-masing agensi pada ketika itu, dia orang agensi-agensi tersebut memang telah ada dia punya SOP ataupun pelan tindakan masing-masing. Jadi ini memerlukan satu mekanisme sebenarnya. Mekanisme supaya kita dapat memastikan bahawa setiap agensi-agensi penyelamat dapat bergerak secara teratur, terselaras dan efektif. Jika tidak, keadaan akan jadi menjadi kelangkabut, dan yang pentingnya di dalam pengurusan ini, mekanisme ini, dia boleh menetapkan dia punya chain of command di dalam pengurusan bencana itu supaya ianya lebih teratur dan terselaras. Jadi dengan itu, pada tahun 97, arahan 20 MKN telah dikeluarkan, yang ia merupakan sehingga pada hari ini menjadi garis panduan utama yang digunakan di seluruh negara, mekanisme dan tata cara pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri hingga ke pusat. Selepas tragedi ribut Greg, penduduk Keningau sentiasa fobia, lebih-lebih lagi bila angin kencang berlaku. Kawasan Keningau dikenal pasti menjadi laluan angin ribut, dan lebih 20 kali puting beliung berlaku di situ sejak 14 tahun lalu. Hari ini baru kita tengok, setiap tahun kita sedari kita punya
daerah Keningau ini memang salah satu tempat laluan angin. Jadi kalau kita tengok rumah ini yang hari ini nih, tengok, inilah salah satu mangsa ribut yang kadang-kadang berlaku setahun dua kali atau kadang-kadang sekali. Dan ini jadi dia macam yang kita tengok tadi di kawasan Kampung Banjar itu pun atapnya diterbangkan angin, tiba-tiba angin datang, ribut datang, pam, dia buang. Greg, satu tragedi yang meninggalkan kesan mendalam. Apa puncanya? Kerakusan manusia atau fenomena alam? Ribut Greg adalah antara bencana yang paling dahsyat melanda negara. Ada banyak pengajaran yang perlu kita ambil daripada peristiwa tragis yang berlaku pada 26 Disember 1996. Izam Hadi Siddiq, Unit Bencana, RTM. Noktah tinta galeri perdana berakhir seketika. Pun begitu, berpisah jangan gelisah kerana GP sentiasa memaparkan bahan terkini penuh berinformasi menghiasi galeri perdana. Untuk itu, salam hibah, assalamualaikum dan jumpa lagi.